Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Putune Mbah Yem, channel yang paling update untuk informasi terkini, terutama informasi sarana dan prasarana proyek-proyek pembangunan nasional. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya. Langsung saja simak informasinya berikut ini. Masyarakat di wilayah selatan Jawa Timur kedepannya jika akan menggunakan mode transportasi udara tidak perlu lagi harus ke Surabaya. Mereka bisa menggunakan Bandara Internasional Doho di Kediri, Jawa Timur. Rencananya bandara tersebut mulai dibuka secara resmi untuk komersial pada Desember mendatang. Menjelang peresmian tersebut, Kementerian Perhubungan atau Kemenhub melakukan verifikasi terlebih dahulu soal kesiapan bandara yang dibangun secara kerjasama antara pemerintah dan badan usaha atau KPBU itu. Julkifli selaku koordinator bidang komersial administrasi tim ad hoc Bandara Kediri PT Angkasa Pura I mengatakan, Bandara Internasional Doho akan mulai beroperasi pada 8 Desember. Verifikasi administrasi Bandara Internasional Doho dimulai hari ini. Selain mengecek kesiapan operasional lewat sejumlah berkas pendukung, Kementerian Perhubungan atau Kemenhub juga akan mengecek infrastruktur pendukung, terutama runway atau landasan pacunya. Landasan pacu sepanjang 3.300 meter dan lebar 60 meter itu telah rampung digarap sejak minggu lalu. Tempat take off dan landing pesawat itu jadi salah satu item yang akan dicek kelayakannya oleh tim kementerian. Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat atau KESRA Pemkab Kediri Sukadi mengungkapkan, verifikasi yang dilakukan oleh Kemenhub mulai hari ini menyangkut seluruh kelengkapan untuk operasional bandara. Verifikasi dilakukan mulai dari administrasi, sarpras atau sarana prasarana dan penunjang lainnya, katanya. Di antara belasan sarpras yang ada di bandara, menurut Sukadi, runway atau landasan pacu pesawat jadi item yang paling penting. Tim Kemenhub menurutnya akan memastikan runway di Bandara Internasional Doho sudah aman saat digunakan untuk take off dan landing pesawat. Lalu bagaimana mekanisme pengecekan runway? Sukadi tidak memerinci secara detail. Meski demikian, menurutnya Kemenhub akan melakukan simulasi penerbangan, yakni mulai melakukan take off dan landing menggunakan pesawat tanpa penumpang. Lebih jauh, Sukadi menjelaskan, dengan lebar yang mencapai puluhan meter dan panjang ribuan meter, runway Bandara Doho memungkinkan untuk didarati oleh pesawat berbadan besar. Pesawat-pesawat tersebut biasa digunakan untuk penerbangan internasional. Dengan kesiapan itu, rencana pembukaan tiga rute utama bandara agaknya akan berjalan mulus,
yakni Kediri Bali, Kediri Jakarta, dan Kediri Jeddah atau Arab Saudi. Kami optimistis verifikasi berjalan lancar dan bandara bisa beroperasi tepat waktu loh, pada 8 Desember nanti, terangnya. Sementara itu, selain menyiapkan verifikasi administrasi, saat ini Pemkab Kediri juga mengebut penyelesaian sarpras penunjang bandara yang jadi pekerjaan rumah mereka. Seperti diberitakan sedikitnya, ada 5 sarpras yang masih harus dipermak agar lebih layak. Sekian dulu informasi hari ini. Jangan lupa ikutin terus channel Putune Mbah Yem. Akan ada informasi-informasi berikutnya yang mungkin bisa menjadikan wawasan atau wacana bagi teman-teman semua. Dukung terus, support terus, jaya terus channel Putune Mbah Yem. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dukung terus setiap program-program pemerintah, terutama di kawasan regional kita sendiri, agar negeri ini tetap menjadi negeri yang bisa go internasional. Ate harunun naramanggo na.
selalu.